Halo semua, ya balik lagi di YouTube channel saya, Arif Al-Hakim. Di video kali ini saya mau test drive motornya Pak Tani. Ini motornya Pak Tani, Astrea. Loh, itu siapa itu? Itu siapa itu? Motornya Pak Tani. Jadi ini Astrea tahun, Grand Astrea tahun 97, sering dipakai sama Pak Tani, yaitu kakungku sendiri untuk pergi ke sawah. Dan motor ini sudah banyak dirubah, yaitu dari mesinnya itu kalau tidak salah sudah diganti mesin Supra. Kemudian dari bodi juga udah diganti, ini juga udah diganti pakai yang stripping warna merah. Udah banyak dirubah. Ya gini motornya Pak Tani untuk pergi ke sawah. Dan ini teman-teman, di belakang ada apa ya ini namanya? Ada kayu untuk tataan. Jadi ini berfungsi untuk membawa padi, membawa pupuk ke sawah seperti ini teman-teman. Dan saya akan test drive sepeda motor Astreanya Pak Tani ini. Mari teman-teman, tampilannya teman-teman, tampilan dari kepala Grand Astrea miliknya Pak Tani. Ini motor, ini kuncinya aja udah berkarat. Terus starter mati. Terus ini lampu masih hidup. Terus ini sen kanan, sen kiri masih hidup. Ini udah diganti, tapi sepertinya tidak cocok sama tahunnya, jadi dikasih ini. Lampunya udah pecah karena habis nabrak. Kita test drive dulu. Kunci dulu ya, Dek. Iya. Yuk. Ayo. Karena starternya mati, jadi harus dikenjot. Satu, dua. Sekali genjot cukup. Pegangan, Dek. Yuk. Untuk ukuran motor tahun 97, ya tidak ada yang bisa diharapkan lebih teman-teman. Untuk tariannya, karena mesinnya sudah diganti, jadi sudah berbeda. Untuk kaki-kaki lumayan keras teman-teman. Jadi untuk jalur enggak. Jadi untuk jalur di pedesaan seperti ini, karena kaki-kakinya cukup keras, jadi cukup berasa. Sekarang masuk gigi 2 ini masih enak sebenarnya tariannya, karena tidak membawa beban juga. Cuma untuk bodi ini teman-teman, sudah banyak yang pendor, jadi bunyi. Kemudian untuk kemudinya, ini kemudi depannya sudah tidak senter. Ya, untuk motor ukuran di kampung teman-teman, untuk pesawah ini sudah oke lah. Dimana di sini tanjakannya juga tidak terlalu ekstrim, cuma ya ini jalannya agak berlubang. Jadi karena motornya kaki-kakinya keras, jadi ya
bunyi teman-teman. Karena kaki-kakinya keras jadi ya agak kurang nyaman. Jalannya cor 2 seperti ini. Ya oke lah teman-teman. Ini kalau tidak salah harganya kemarin beli itu di harga 2 juta. Di harga 2 juta dengan mati pajak kalau tidak salah 2 atau 3 tahun gitu, teman-teman. Yaitu teman-teman test drive motornya Pak Tani teman-teman. Astrea Grand tahun 97. Sekarang videonya udah dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.